Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, jumpa lagi di Arbi Channel. Hari ini kita akan membahas uslub bahasa Arab yang ke-43, yaitu bagaimana caranya kita mengatakan dalam bahasa Arab sembunyi-sembunyi. Bagaimana caranya kita mengatakan dalam bahasa Arab sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi bahasa Arabnya adalah khafiyatan. Khafiyatan. Supaya lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh-contohnya. Contoh uslub yang pertama adalah kharajal waladu khafiyatan min baitihi liyal'aba ma'a zumala'ihi. Kita ulangi sekali lagi. Kharajal waladu khafiyatan min baitihi liyal'aba ma'a zumala'ihi. Artinya adalah anak itu keluar sembunyi-sembunyi untuk bermain dengan teman-temannya. Anak itu keluar dengan sembunyi-sembunyi untuk bermain dengan teman-temannya. Kita masuk ke uslub yang kedua. Idhab khafiyatan ta'akkad annal harisa la yaraka. Kita ulangi sekali lagi. Idhab khafiyatan ta'akkad annal harisa la yaraka. Artinya adalah pergilah sembunyi-sembunyi, pastikan tak ada yang melihatmu. Pergilah sembunyi-sembunyi, pastikan tak ada yang melihatmu. Kita masuk ke uslub yang terakhir. Banaina 'alaqatana khafiyatan limuddati 5 sanawatin. Kita ulangi sekali lagi. Banaina 'alaqatana khafiyatan limuddati 5 sanawatin. Artinya adalah kami menjalin hubungan dengan sembunyi-sembunyi selama 5 tahun. Kami menjalin hubungan dengan sembunyi-sembunyi selama 5 tahun. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana caranya kita mengatakan sembunyi-sembunyi dalam bahasa Arab. Sembunyi-sembunyi bahasa Arabnya adalah khafiyatan. Khafiyatan. Tinggal kita tambahkan saja dengan kalimat apa yang ingin kita katakan setelahnya. Nah, teman-teman, cukup sekian dulu videonya hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.